Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang daftar jet tempur siluman generasi kelima paling canggih tahun 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Angkatan Udara menjadi bagian penting dari militer di setiap negara, di mana superioritas udara memberi perlindungan dan keselamatan bagi pasukan di darat. Saat ini jet tempur generasi kelima adalah jet tempur paling canggih di dunia. Ada sejumlah jet tempur paling canggih saat ini. Berikut daftar jet tempur siluman generasi kelima paling canggih tahun 2021. 4. F-22 Raptor. F-22 Raptor menjadi jet tempur generasi kelima pertama di dunia. Jet tempur siluman ini mulai beroperasi pada tahun 2005. Pemerintah Amerika Serikat menghentikan program produksi dan pengembangan F-22 Raptor pada tahun 2011. Meskipun merupakan bagian penting dari Angkatan Udara Amerika Serikat, meningkatnya biaya pengembangan dan pemeliharaan serta kurangnya misi udara ke udara membuat produksinya diakhiri. Lockheed Martin mengirim F-22 Raptor terakhir ke USAF pada tahun 2012. Meskipun demikian, F-22 adalah perintis, adalah jet tempur pertama yang menggabungkan super cruise, super maneuverability, stealth, dan sensor fusi. 3. Sukhoi Su-57. Dikembangkan oleh Sukhoi Company, Su-57 menjadi jet tempur Rusia yang paling berteknologi canggih. Ini adalah jet tempur pertama yang menandai setiap kotak dalam daftar fitur-fitur jet tempur generasi kelima. Sergei Bodgan adalah pilot pertama yang menguji coba Su-57 pada tahun 2010. Dibandingkan dengan F-35, Su-57 hanya menelan biaya sekitar $10 miliar untuk riset, pengembangan, dan persiapan produksi Rusia. Angkatan Udara Rusia awalnya diharapkan akan memperkenalkan pesawat tempur ini ke dalam layanan penuh pada tahun 2019, namun pada tahun 2018, wartawan melihat dua Su-57 muncul di langit Suria. 2. F-35 Lightning II. Jet tempur siluman produksi Lockheed Martin ini memiliki 3 varian utama dengan perbedaan dalam kemampuan pendaratan mereka. Perkiraan biaya program F-35 sangat mengejutkan. Pemerintah Amerika menghabiskan total $1.508 triliun untuk jet tempur generasi kelima ini. Tetapi di sisi lain, Lockheed Martin memproyeksi bahwa USAF akan menggunakan jet tempur sampai tahun 2070. Meskipun F-35 menuai banyak kritik, termasuk banyaknya masalah pada sistem pesawat dan molornya waktu penyelesaian proyek, tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah jet tempur canggih saat ini. 1. Chengdu J-20. Pembangunan jet tempur terbaik Cina, Chengdu Aerospace Corporation, memperkenalkan J-20 pada tahun 2017. Setelah lebih dari 20 tahun pengembangan, jet tempur siluman generasi kelima ini pertama kali terbang pada tahun 2011.
ada beberapa perubahan pada desain pesawat setelah penerbangan pertama dilakukan, yaitu pada new intake, lapisan steel atau siluman baru, dan desain baru dari fan stabil vertikal. Terlepas dari berbagai masalah yang muncul setelah produksi, Chengdu J-20 adalah jet tempur generasi kelima pertama di Asia. Oke, itulah dia daftar jet tempur siluman generasi kelima paling canggih tahun 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.